رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi darini amin Hatsani an ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kita masih bicara tentang ya, yakin dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ibni Abbas radhiyallahu anhuma aidan pula anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, adalah beliau yaqulu, beliau bersabda, Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepada engkau lah aku berserah diri, wa bika amantu, dan kepada engkau lah aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan kepada engkau lah aku bertawakal, wa ilaika anabtu, dan kepada engkau lah ya Allah aku kembali, aku bertobat, wa bika khasamtu, dan dengan engkau lah aku berbantah-bantahan, artinya karena Allah itu. Allahumma ya Allah a'udzu bi'izzatika, aku berlindung kepada engkau dengan kemuliaan engkau, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, antudillani, aku berlindung kepada engkau bahwa engkau jangan sampai ya engkau menyesatkan aku. Aku berlindung kepada engkau, tidak ada Tuhan kecuali engkau, engkau menyesatkan aku, aku berlindung, artinya jangan sampai Allah sesatin aku. Antal hayyul ladzi la yamutu, engkau ya Allah yang maha hidup, yang tidak mati. Wal jinnu wal insu yamutuna, jin dan manusia semua mereka mati. Ini hadis bicara tentang kita bertawakal kepada Allah dan yakin nama Allah. Tapi ingat, yakin kita itu diisi dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan kemaksiatan. Enggak bisa dikata saya yakin, tapi maksiat melulu, enggak bisa. Diisi dengan kemunafikan, enggak bisa. Tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah, bersih daripada sifat kemunafikan, bersih daripada sifat berbuat dosa dan dosa dan dosa. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafzu muslimin wa tasra'ul bukhari. Ini hadis Imam Muslim dan diringkas oleh Imam Bukhari. Asalisu, hadis yang ketiga tentang yakin dan tawakal kepada Allah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma aidan pula qala, beliau berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah kami Allah, cukup kepada kami Allah, wa ni'mal wakil, Allah adalah sebaik-baik wakil. Kita serahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita wakilkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah adalah paling baik wakil. Di saat hati sedang gundah gulana, di saat hati sedang bersedih, di saat hati sedang bersedih, perlu bantuan, Allah lah kita pulangkan hati kita kepada Allah.
Serahkan semua urusan kita kepada Allah. Tumpahkan air mata kita kepada Allah. Semua akan terobati. Qala Ibrahim, berkata akan dia oleh Nabi Ibrahim, bersabda akan dia Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, hina ulqiya finnari. Nabi Ibrahim mengatakan itu hasbunallahu wa ni'mal wakil ketika beliau dilemparkan ke api. Wa qala, dan mengatakan itu pula hasbunallahu wa ni'mal wakil oleh Muhammadun, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina qalu, ketika mereka berkata, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang sungguh telah berkumpul kepada kamu. Fakhshawhum, maka takut olehmu kepada mereka. Fazadahum imanan, lalu bertambah imannya kepada mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini pernah saya diijazahkan oleh guru saya tentang ini, amalan ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika kita sakit rasanya sulit untuk diobatin, baca aja ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dulu ya, guru saya ya, udah pengen dioperasi, baca ini, enggak jadi dioperasi. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, dan pada satu riwayat baginya, bagi Imam Bukhari, an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, kana akhiru qawli Ibrahim, adalah akhir perkataan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, hina ulqiya finnar, ketika dilemparkan beliau ke neraka, ke api, ke api, bukan neraka, ke api. Ketika ingin beliau ingin dilemparkan ke api, ketika beliau dilemparkan ke api, beliau mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi ini bacaan-bacaan berarti ini apa? Amalan ini berarti ya, jampe-jampean ketika kita sedang dalam kesusahan, perlu bantuan, ingin ya, ini tadi dicemplungin ke dalam api, hati sedang gulana ya, ya. Amalkan ini, kita dalam situasi yang mencekam umpama takut, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ar-Rabi'u, yang keempat, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yadkhulul jannata, masuk ke dalam surga aqwamun, kaum-kaum, afaidatuhum, hati-hati mereka misal afaidati tayr, seperti hati-hati burung. Bagaimana tuh, rawahu Muslimun. Qila, maknanya dikatakan mutawakkiluna, maknanya itu mereka hatinya seperti burung, apa, bertawakal kepada Allah, serahkan urusannya semua kepada Allah. Burung kan begitu, pergi dia dalam keadaan perut kosong ya, pergi ya, pulang bawa makanan. Jadi pasrahin sama Allah. Wa qila qulubuhum raqiqatun, dan dikatakan hati mereka itu raqiqah, lembut. Jadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah hatinya lembut. Orang-orang yang selalu menyerahkan urusannya kepada Allah hatinya lembut. Kebalikannya, orang yang tidak menyerahkan urusannya kepada Allah hatinya keras, dibilangin nggak ngerti, ngambek,
keras tuh hatinya. Dinasehatin ngambek, itu keras. Nah, kita jangan sampai yang demikian. Jadilah kita orang yang berhatikan lembut. Di antaranya dinasehatin, nerima. Jangan melawan. Besok keras lagi, besok keras lagi, besok keras lagi. Berlembut. Pasrahkan, pasrahkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu yakin kepada Allah, pasrah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.